Bupati Goa Anand Puricetha Ihsan melakukan inspeksi mendadak sidak terkait pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Goa, Senin 15 Juli 2024. Diberitakan sebelumnya, seorang warga di Kabupaten Goa yang meninggal dunia di atas mobil ambulans tepat di depan ruang IGD di Rumah Sakit Syekh Yusuf, Kabupaten Goa, Selasa 9 Juli 2024. Bupati Adlan didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Goa Zubail Usman dan Irban Inspektorat Kabupaten Goa Anwar Asru. Sidak tersebut dilakukan untuk melakukan penelusuran terkait pemberitaan yang beredar yakni adanya pasien yang meninggal karena tidak diberikan perawatan oleh pihak rumah sakit. Adnan menyampaikan, setelah ditelusuri dari pihak RSUD, terjadi miss dengan pihak pengrujuk dari puskesmas di mana dari awal RSUD telah menyebut tidak adanya kamar yang tersedia, sehingga meminta dirujuk ke rumah sakit lain. Ambil dulu obat tadi. Tunggunya nafsu. Iya, di situ. Mau saya pusing. Pernah merasakan di sini. Terima kasih banyak. Sehat ya.